Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe! Saya tak apa-apa. Gelap sangat. Jadi saya tak nampak lubang. Awak jangan risau. Saya akan selamatkan awak sekarang. Pink, kuasa hijau. Bertukar. Saya seorang buat memang tak larat. Maafkan saya, Pink. Saya ni memang berat. Taklah. Kalau melakukan bersama-sama, kita pasti boleh. Apa kata kalau saya tarik ekor, awak pula guna tanduk awak untuk panjat ke atas? Ah, macam mana pula tu? Cepatlah, sikit je lagi. Akhirnya kita berjaya. Kita dah berjaya keluarkan awak. Awak okey tak? Okey. Inilah tempatnya. Inikah pintu gua tu? Jumpa haiwan dan tumbuhan baru. Sayalah pengembara hebat singkat. Tumbuhan luar biasa dan haiwan hebat. Macam ada terdengar suara Pink lah. Pinky, awak semua di mana? Pink, kami di atas ni. Wow. Rex, Pinky, tolong. Nasib baik tak apa-apa. Mana Triceratops? Dia di bawah sana. Saya ada di sini. Baik, saya akan tolong awak naik ke atas. Rex! Cengkaman T-Rex! Hai! Rex! Baik-baik! Bagus, Rex! Baiklah, kita di pusingan terakhir. Dan sekarang tidak ada Stepak juara bertahan. Semua bersorak untuk Stepak. Wow, jika rasa dia sepatutnya menang, jadi bersoraklah. Kemudian, pencabar baru kita, Stekong. Stekong, usaha ya. Awak boleh. Stekong, ingat ya, teknik istimewa. Stekong, awak boleh. Perlawanan dimulakan. Di sebelah kanan saya, Stepak. Dan di sebelah kiri saya pula, Stekong. Wah, kepala dah belaga. Nampak pula Stekong dah pening. Stekong, awak kena elak rata kepala. Awak kena ikut rancangan kita. Stepak terus menyerang, tapi Stekong mengelak. Wah, pandai Stekong, ya? Oh, sebenarnya awak cuba nak lari, ya? Dah agak awak dipengecut. Kalau hebat sangat, cuba dah kalah kat saya. Nampaknya kepala dah dilakukan. Stekong tak mampu kalah. Wah, nampaknya Stepak lagi kuat. Mereka pun pusing-pusing mengikut arah jam. Tekanan lebih besar di pihak Stepak. Banyak habuk pertimbangan. Saya tak nampak. Apa yang jadi ini? Wah, dah berhenti berpusing. Apa dah jadi? Nampaknya Stepak kehuyung hayang. Stekong yang kuasai keadaan. Inilah hentakan yang terakhir. Saya rasa tak sedap badan. Saya datang ni. Oh, Stekong dah marah ke depan. Ya, Stekong berjaya menjatuhkan Stepak. Stekong memang hebat. Sangat hebat. Awak memang hebat, Stekong. Taktik yang bijak, Stekong. Ha-ha-ha. Terima kasih semua. Tak, siapa kata dia menang? Stekong, jaga-jaga. Stekong, jaga-jaga. Stekong. Pengembara Go-Go Dino, bertindak. Pink, kuasa hijau. Bertukar. Hei! Ha! Pink, kuasa merah campur. Bertukar. Oh!
raksasa biru. Bertukar! Hei! Rex, kuasa merah. Bertukar! Hei! Stekong, awak okey tak? Ya, okey. Stekong dah selamat ke Stepang. Ya, saya bawa mereka naik. Eh! Wow! Cari keselamatan! Wow! Saya buat air bagus sendiri. Alamak! Stepak, awak tak apa-apa ke? Ya, tak apa-apa. Terima kasih selamatkan saya. Sayang, jalan cepat sikit. Kamu dah letih ya? Maafkan Mak, sayang. Kamu kena bangun dan terus jalan. Dengar sini. Kat depan nanti kita berehat. Cepatlah. Hei, Mei. Awak naik atas badan saya. Kamu larat ke tu? Walaupun Mei kecil, tapi dia tu memang... Makcik, jangan risau. Hei, Mei. Pegang kuat-kuat. Oh, hey Mei, tunggu apa Mei? Tunggulah. Ketulan ais, mungkin kita dah hampir ke utara. Yalah, cuaca pun makin sejuk. Salji, salji, salji. Memang, hati-hati. Licin salji, tu. Salji. Salji. Mama! Salji! Mama! Kita kejar dia! Mama! Pegang ni! Tunggu! Mama! Kami akan dapatkan awak! Cepatlah sikit! Saya takut! Jangan takut! Ada tak cara yang lebih pantas dari ini? Oh, baru saya ingat. Kita boleh pecikkan air jadi licin. Baik, saya pecikkan air. Semburan air sendiri. Cik. Berkesan. Berkesan. Bagus. Tolonglah saya. Saya datang sekarang. Cepatlah. Dah berhenti. Memang! Tolonglah! Rex, jaga-jaga. Ada laut di depan. Jaga-jaga Tyrano. Sekarang! Baiklah. Semua sedia untuk terbang, ya? Sedia! Lompat! Hei! Cai! Kenapa ni? Abang Tiras, tolong kami! Ya, jangan risau. Abang akan datang sana. Dah makin jauh. Apa kita nak buat ni? Kami tak tolong dengan siapa? Kita dah nak putus.
Itu macam suara mereka. Apa yang dah jadi? Apa tu cakap? Mesti sesuatu dah berlaku pada mereka. Mari kita pergi tengok. Baik. Apa nak buat? Saya tak berani tengok. Maaflah. Abang tak dapat buat apa-apa. Macam mana ni? Apa saya nak buat? Pegang yang kuat, kuat-kuat. Jangan lepaskan. Saya akan hubungi pengembara Dino. Mereka tentu tahu apa nak buat sekarang. Profesor, Profesor, ini saya Rocky. Rocky, apa yang dah berlaku tu? Ada keluarga Tyrannosaurus perlukan bantuan. Baiklah, kami datang sekarang. Dengar tak tu, Rex? Bobo Dino, bertindak! Hai! Hui! Yeay! Bertukar! Teronodon yang pantas! Yahoo! Sedih, masa merah campur, bertukar! Sekretar Popo! Tomo! Kuasa biru, bertukar! Powerful Poplif! Rex, kuasa merah, bertukar! Tiga! Gogo Dino, bertindak! Kita tak boleh angkat semua dalam satu masa sebab mereka berat. Fikir cara lain. Abang Rex, Atok dah tak boleh nak bertahan lagi. Tolonglah buat cepat sikit. Kalau macam tu boleh-boleh kita selamatkan kanak-kanak tu. Ping, tolong mereka. Baik, saya tahu. Ping, kakak Ping. Selamat datang. Semua kanak-kanak dah selamat. Sekarang mari kita angkat Atok sama-sama. Bawa-bawa masa. Tarik aku buku tu. Ya, kakak-kakak tarik dia kuat-kuat. Apa pun sama. Atok Tyranno! Atok tak apa-apa. Kenapa masih kat sini? Dengar sini. Sebenarnya Atok nak selamatkan telur ni, tapi Atok tercedera pula. Atok cedera di kaki ke? Sebab jatuh masa nak go. Biar saya rawatkan. Baiklah. Masih boleh jalan tak? Atok tak apa-apa? Nampak macam Atok tak boleh jalan. Apa kita nak buat? Tunggu kejap. Jangan-jangan sikit. Awak hampir terpijak saya. Saya minta maaflah, ya. Dinosaur yang besar sila berjaga-jaga, ya. Kalau tak, nanti terpijak dinosaur kecil. Pergi dari sini. Awak ni siapa? Pergi dari sini. Awak ni siapa? Ini kawasan kami. Pergi dari sini. Apa awak buat ni? Kita semua akan tinggal di pulau ni sampailah letusan tu berakhir. Jadi kita semua janganlah bergaduh. Kami tak nak bersama dengan yang lain. Ya. Ya ke? Kalau macam tu, jangan harap nak biskut dino lagi. Apa? Ini memang tak adil. Bully dinosaur yang lemah tu barulah tak adil. Baiklah, saya faham. Tada! Wah! Tomo, awak ni hebat. Saya nak pergi tanya Cik Paus. Kalau-kalau dia boleh tempatkan kita. Baik, kami akan ke sana secepat mungkin. Tunggu di pantai, ya. Kami akan uruskan hal di sini. Baiklah, jumpa di pantai nanti.
Atuk ni berat kan? Tak adalah. Saya pun Tyrannosaurus. Jadi saya pun kuat. Dan saya Raceratops. Saya pun kuat juga. Lega Atuk dengar. Habis saya pula. Kamu kan pantas. Ya, betul. Wah, telur dah menetas. Betul ke? Wah. Wah, comelnya dia. Kepala dia besar. Rasa macam pernah nampak lah. Masih ekor dia mahu ada. Mesti ibu bapanya tengah risau sekarang ni. Kami kehilangan telur. Sekejap tadi masih ada dengan kami lagi. Alamak, sarang awak di mana? Sebenarnya sarang kami berdekatan dengan Gua Atuk Tyranno. Saya akan tanya Gua Dino. Profesor, kami dalam perjalanan ke sana dengan Atuk Tyranno. Atuk Tyranno ada jumpa sebiji telur Dimorphodon. Tolong bagi tahu ibu bapanya supaya jangan risau. Baguslah macam tu. Awak dengar tak? Gogo Dino ada sama dengan bayi awak. Jangan risau ya. Kita nak lepas. Hidup. Pin, tolong ambil bayi ini cepat. Baiklah. Pin, tolong jagakan dia ya. Atuk, jangan risau. Tomo, awak pergi selesaikan pokok-pokok tu. Baiklah. Kejap dia dah turun. Ya, cepat kan? Rex, kita dah sampai tebing. Baik, sekarang giliran saya. Go-go, Dino. Kuasa enjin jet. Laju memang bagus, tapi keselamatan tu penting. Betul tu. Nampaknya kita kena cepat. Rupanya paus ni memang besar. Ini kali pertama Atuk tengok. Di laut ada banyak haiwan yang menarik. Ya, betul. Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe!